benar-benar nggak bisa nih masalahnya, benar-benar nggak bisa. Kalau memang harus kayak gitu, gue lebih baik. Gue sampaikan gue sempet ya ngerti kurang profesional. Kayak gue lebih baik mundur. Gue bilang sama orang, saya tidak mampu kalau kayak begini. Kalau misalkan emang nggak boleh pakai kata-kata biasa gitu. Oh nggak apa-apa gini-gini, tapi rap. Akhirnya gue okay, dengan keadaan kayak gini gue nggak bisa salahin orang. Dan gue juga akhirnya udah lo harus profesional, lo harus sampai selesai. Walaupun itu baru segmen satu nih. Dan gue tahu kayak ini masih jauh banget perjalanan gue. Udah apa yang lo mampu nih? Okay, lo hafalin, gue hafalin. Selain gue, karena kan dia lihat di situ gue udah minta nih bagian gue di sini plasma tayangan muka gue bilang boleh nggak yang di situ pakai tulisan juga kali aja, maksudnya kali aja pas ganti ada sesuatu yang ganti kan artinya kan gue gitu kan. Oh jadi kita nggak bisa, tapi mungkin mereka nganggep enteng kayak misalnya lo minta satu, maksudnya nggak separah itu gitu, tapi gue kayak gue nggak bisa, gue bisa tapi kan mas gue gini nggak ayo lagi gue udah, dan lo semua tahu kalau gue panikan makin lo tau kan gue panik aja, cie gue nggak bisa ngapain nih, gue nggak tahu nih gue harus ngapain kan nih, dalam keadaan biasa aja gue begitu gitu, memang orang tidak bisa bekerja kalau panik udah nggak bisa gitu. Ya udah dari situ tuh yang segmen kedua gue udah ngerasa lebih sedikit pede karena gue hafalin, jadinya udah ke distract semuanya, sudah udah nggak enak dengan baju dengan apa, udah semua kalau lo udah nggak enak lo sendiri sudah tidak percaya diri dan lo nggak semuanya jalannya udah nggak akan bener menurut gua. Kalau lu nggak pede, otak lu udah jalan nggak bener, udah deh yang ada lu akan cuma coba apa aja lu keluarin gitu, udah cuma gitu dong. Udah dari situ terus dari segmen kedua akhirnya gua ya udah Tuhan nih gua rasanya nih kayak sama aja nih, ayo nih gua dalam hati gua oke okay. Yuk nih ya permalukan lagi yuk diri lu dalam hati gua nih yuk gua karena gua tahu nggak akan bagus, karena gua tahu gua mampu dan gua naik sampai gue sampai di mobil kan gue udah nih udah selesai, jadi pokoknya udah di atas tuh kayak ayo nih yang permalu, udah gue sampai di otak gue yuk ini pasti nih dia, gue langsung udah sinis aja gitu kayak misal nih orang-orang yang lagi ngeliat gue nih langsung di otaknya ngapa nih orang, nah udah gue tuh udah gitu ayo naik yuk biar mereka pada ngomong kayak gitu, gue udah seberat itu kayak lo mempermalukan diri lo dengan sadar tau gak lo, tapi harus karena lo harus selesaiin itu mau nggak mau sampai terakhir. Di segmen gue bilang lama banget Tuhan, ini 3 jam lama banget.